Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini masih bisa bersua dan mendengarkan kajian ilmiah yang disampaikan oleh channel Samurai Barokah. Tentunya masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya, rahmat taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya beserta sahabatnya. Semoga kita kelak diakui menjadi umatnya. Amin. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini, Al-Fakir, admin channel Samurai Barokah, ingin sekali menyampaikan sebuah amalan pelet atau mahabbah tingkat tinggi. Mahabbah atau pelet ini bisa diamalkan dari jarak jauh. Cukup hanya membayangkan wajahnya saja. Bisa dengan cara melihat foto atau melihat foto yang ada di dalam HP. Namun sebelum Al-Fakir menyampaikan dan membacakannya, bagi para pecinta kebaikan, para jamaah, para pecinta Samurai Barokah yang masih belum terhubung dengan channel ini, silahkan tekan tombol klik dan subscribe agar selalu tersambung dengan channel Samurai Barokah. Amalan mahabbah atau pelet ini cukup dibaca 113 kali pada waktu jam 00.00 WIB atau 12 malam. Tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa faedah dari amalan ini agar lebih yakin dan lebih mantap untuk mengamalkan atau membacanya. Faedahnya dari amalan yang satu ini adalah bisa mendatangkan orang yang kita tuju. Orang yang semula tidak mencintainya maka seketika akan mencintainya. Tentunya amalan ini harus dibaca dengan secara istiqomah sehingga akan datang aura positif pada diri orang yang mengamalkannya. Jangan sampai tidak istiqomah. Malam sekarang membaca, besok malam ketiduran. Besok malamnya lagi membaca, besok malamnya lagi tidak membaca. Itu namanya tidak istiqomah. Harus dibaca secara istiqomah. Adapun bacaan amalannya adalah Bismillahirrahmanirrahim, wa dhallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun. Wa dhallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun. Ini dibaca 113. Paham ya? Ingat, harus dibaca dengan secara istiqomah. Istiqomah ya. Terlebih dahulu kirim Fatihah kepada Kanjeng Nabi Syabdul Qadir, kemudian orang yang dituju. Mudah-mudahan amalan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ingat, amalan ini hanya untuk orang-orang yang serius untuk menjalin kehidupan rumah tangga. Tidak boleh dibuat main-main. Dan bagi yang ingin mengamalkannya, silakan tulis qabiltuh pada kolom komentar. Doa Al-Fakir bagi para pecinta amal soleh dan para sahabat semuanya, semoga Allah mengabulkan segala hajat dan memberi rezeki yang halal dan barokah. Amin, amin, Allahumma amin.
Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.